Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi ya di channel saya Lan Mancing. Jadi hari ini kita mau bikin ini nih, pancingan blut atau urak blut, teman-teman. Ya, tuh pancingannya ya. Kita menggunakan 3 benang sampul dijadikan satu, teman-teman. Oke, lanjutin. Cara bikinnya begini, teman-teman. Udah jadi nih, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Oke, tuh. Sekarang kita potong ujungnya aja. Oke, lanjut, kita masukin ke atas, teman-teman nih, sangkelkeun ngaranna. Jadi sangkutin ya, buat di kita pakai batu es. Batu es salah, kita pakai batu biasa dimasukin ke plastik es, maksud saya, teman-teman. Nih, oh ada kereta, teman-teman, tuh kita lewat. Jadi ini 3 sampul ini kita pakai semua ya. Kita sekarang kita putar satu arah semua ya, teman-teman. Kita betulin dulu atasnya nih biar nggak melinting. Satu-satu, jangan berlawan arah. Ini satu arah semua ya putarnya. Dibantu oleh Piki si Kribo. Kalau udah nggak bisa muter berarti itu udah ya, Den ya. Ini masih bisa muter nih. Santai Mas Bro. Muternya. Santai, santai. Ini udah jadi, Den, dua. Ayo ngukur dulu, teman-teman. Jadi harus kita samain nih.
datar ya Den ya. Ini dua udah nih, ini tinggal satu lagi. Ini di sebelah sana rawa teman-teman tuh. Banyak belutnya, tapi banyak ularnya juga teman-teman. Saya lagi ada di warung saya teman-teman ya. Ini warungnya. Nah, sekarang udah jadi nih ya. Tinggal kita satukan aja teman-teman. Putar. Jadi yang dua kita pegang gini, yang dua, dan yang satu kita ikat. Caranya gini ya, teman-teman. Kita ikat, kita masukin. Nah, masukin gitu. Udah nih Den, nah udah begini ya, tinggal kita lepas. Kita tunggu ya teman-teman sampai jadi nih. Dan ini lagi bikin lagi dia dengan cara dia sendiri tradisional. Oke ya, itu dia. Ini bikinnya gini teman-teman tuh. Jadi ciri khas dia tuh gini. Kribo nih. Bikin si ala kribo. Ini nanti biasanya kalau udah jadi nih ada rambutnya nih. Rambut paha. Aduh. Coba lihat tik. Lumayan rapi sih. Ini belum nih. Ini putarannya udah berhenti, itu berarti udah jadi ya teman-teman. Ini masih kencang. Kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, ini udah jadi teman-teman. Ya, tinggal kita gunting, gunting deh. Lepasin pelan-pelan tuh. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Rapi kan? Ini kailnya kail yang sering saya pakai tuh kayak gini. Kail. Emangnya? Oke. Oke ya teman-teman, cukup di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, terima kasih.